satu kan udah tatap muka. Bagaimana tanggapan Ibu tatap muka ini? Ibu senang atau bagaimana? Senang sih, Bu. Apa ya senangnya, Bu? Supaya anak-anak bisa belajar langsung. Kalau belajar di rumah, bagaimana menurut Ibu? Kurang, Bu, oleh kan misalnya matematika itu kan perlu diajarin. Ada rumus-rumus segala pemacam, tinggal ketepiannya juga. Iya. Kalau di sekolah kan ada gurunya langsung. Oke, okay. Berarti intinya Ibu senang ya? Iya. Mendukung? Iya, mendukung. Oke, okay, terima kasih, Bu. Adikmu ini kan udah masuk tatap muka. Gimana pendapatmu tatap muka ini? Menyenangkan nggak setelah turun? Tentu tenang, karena pasti kan tatap muka kan pasti mereka ada ngobrol, nggak boring gitu di rumah. Oh, boring kalau di rumah ya. Terus masalah belajarnya ada keuntungannya nggak tatap muka ini? Keuntungannya sih ada ya. Ada. Ketemu bisa berinteraksi langsung sama gurunya. Oke. Jadi kalau nggak paham, gurunya pasti tahu. Kalau di rumah siapa yang mau ditanya? Emmanuel. Mau ditanya? Paling Google. Makasih ya. Setelah tatap muka ada di SMP 1, anak Bapak kan sudah turun sekolah nih. Ya. Gimana tanggapan Bapak? Ya baguslah, Bu. Sementara ini kita lihat anak-anak itu tinggal di rumah, belajar sendiri, nggak punya teman. Nah, jadi teman berinteraksi itu nggak ada. Sekarang sudah lumayan lah gitu. Bertemu dengan guru, wali kelas, dan teman-teman yang lain. Makasih Pak ya. Kelas 7 ini setelah dia terima di SMP 1 kan baru pernah turun sekolah nih. Setelah turun sekolah ini bagaimana tanggapan Bapak? Baik, tidak. Lebih senang yang turun seperti ini atau belajar dari rumah? Terus seperti ini Pak. Kalau anak menurut Bapak bahagia nggak dia turun itu Pak? Bahagia ya, bisa bertemu teman-temannya ya. Selama dia masuk di SMP 1 kan belum tahu dia sekolahnya, kelasnya, gurunya. Sekarang baru dia tahu Pak ya. Berarti bahagia menurut Bapak ya? Oke, makasih Pak. Ini kan sudah tatap muka. Gimana pendapatmu tatap muka ini? Senang nggak? Apa senangnya? Oke. Okay. Oh iya. Kalau di rumah sempet nggak? Bosan. Iya. Nak, ya. Gimana perasaanmu setelah tatap muka tuh? Enak juga. Apa enaknya? Bisa belajar tatap muka dengan guru. Terus belajarnya mana lebih enak di rumah dengan tatap muka di sekolah? Oh begitu. Kalau di rumah nggak ada yang menjelaskan ya? Oke. Okay. Terima kasih ya. Setelah tatap muka ini perasaannya gimana? Senang apa enggak? Senangnya apa? Tugas melalui handphone ya.